Jasara Harja meminta semua pemilik kapal penumpang dan pencari ikan mengurus izin perkapalan secara resmi. Sebab hal ini sangat penting ketika terjadi kecelakaan laut agar penumpang dapat menerima santunan. Penting bagi pemilik kapal atau perusahaan kapal untuk mengurus izin perkapalan. Ini berlaku untuk kapal reguler yang membawa penumpang maupun kapal nelayan. Kapal yang memiliki izin dan dokumen akan menerima santunan dari Jasara Harja saat terjadi kecelakaan di laut sesuai dengan data iuran wajib yang telah dibayarkan kepada pemerintah. Kepala Jasara Harja Sulawesi Tenggara Lucy Andriani menyebut, ketika terjadi kecelakaan kapal yang mengakibatkan korban jiwa atau luka-luka, Jasara Harja akan memberikan santunan kepada korban jika kapal yang mereka tumpangi memiliki izin resmi. Namun, jika kapal tidak memiliki izin resmi, Jasara Harja tidak dapat memberikan santunan tersebut. Para pemilik kapal untuk melengkapi persyaratan yang telah ditentukan oleh pemerintah yang kemudian dapat mengurus izinnya, sehingga jika terjadi peristiwa yang sama seperti ini, sebenarnya peristiwa yang tidak kita inginkan ya, risiko yang terjadi, Jasara Harja dapat meng-cover tentang akibat dari kecelakaan ini. Jasara Harja mengimbau semua pemilik kapal atau perusahaan kapal untuk segera melakukan pengurusan izin agar dapat menerima santunan saat terjadi musibah di laut. Dari Kendari, Febrono Tameng, iNews memberitakan.